Boleh. Boleh. Sedia. Satu. Dua. Tiga. Tiga. 318, 2500. Up. Man, mari lah man. Up. Sudah. Sudah tuan hamba, sudah. Tuan hamba kali ketiga boleh kena. Maaf, telinga hamba sedikit tak dengar. Satu. Dua. Tiga. Jangan tulis atas kepala tuan hamba. Buat. Jangan sembang buat. Dia tengah berfikir tu. Lagi sekali ya. Hamba juga akan buat sama-sama. Sedia. Mula. Nampak. Ah, keren. Lambat. Lambat. Baik, kita akan buat tapi hamba tak tahu jadi kita kejap. Yesa. Sungguh menarik buah ini. Kita akan ambil dari tanah. Kita akan ambil semangat dari tanah yang diciptakan Allah Taala ini dan kita akan pasang dalam buah. Dari bawah. Bila nak bangun, sia. Buka rempah. Buka rempah eh? Ni nak masak ke apa ni? Buka rempah eh? Okey, sedia. Okey. Jadi satu. Dua. Terus buka. Siap. Cia. Mantap. Nampaknya tuan hamba semua ni senang cepat belajar. Ini yang hamba paling suka. Mari kita ke belakang dan bertarung. Mari tuan hamba. Baik. Kena langgar. Wui, kebal betul tu hamba, kebal betul. Hai. Sampai celanggar tu, sorry. Haa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 
dengan saya. Bolehkah saya mencuba tuan guru? Ni saya kat belakang ni tuan guru. Silakan, mari masuk. Siapa yang nak berlawan ni? Saya. Ayo. Ni saya angkat tangan ni. Mari. Ini adalah pertarungan terakhir. Ingat, dilarang menggunakan sebarang senjata seperti keris dan juga kerambit. Dilarang bermain kotor. Dilarang menggunakan sebarang ilmu kebatinan. Baik tuan guru. Baik. Bila sebut pasang, pasang dulu bunga anda. Baik tu. Pesilat bersedia. Pasang. Pecah. Hamba nampak tuan hamba menghilang-hilang. Hamba nampak dia menghilangkan diri. Tuan hamba ada menggunakan ilmu kebatinan ke? Tak ada tuan. Ayo, mari. Mungkin hamba disantau. Santau. Santau. Santau.
Bersedia, persilat. Pasang. Pasang, belum gaduh lagi. Pasang dulu, buka bunga. Di manakah ciri-ciri persilatan Melayu? Begitu pasang. Seperti yang saya ajarkan di dataran tadi. Begitu. Sampai sini saja perguruan kita hari ini. Kita akan sambung apabila kita bersua muka lagi. Baik. Baik. Semoga apa yang diajarkan jangan disia-siakan. Baik, Tuan Guru. Ingat, baik, kita belajar bersilat bukan untuk mendabik dada, tapi untuk belajar kerdilnya kita di bumi Allah ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Tolong bangunkan sahabat korang yang dah tidur kat depan ni, eh. Terima kasih, Tuan Guru. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambil letak kat WeChat, eh. Baik.